dan beliau pun mencontohkan dalam kehidupan pribadinya kepada sahabat Rasul, kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Bagaimana beliau riwayatkan dalam hadis, kalau datang azan maka seakan la ya'rifuna wa la na'rifuhu. Seakan beliau tidak tahu, tidak kenal kita dan kita tidak kenal beliau. Datang azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah bangkit dari majlisnya di mana dia bersama istrinya, bersama para sahabatnya, atau mungkin dengan orang-orang yang lainnya di saat itu datang ke kumandang azan. Pergi Rasul seakan Rasul tidak kenal mereka, dan dia tinggalkan mereka begitu saja untuk menuju salat. Dibaca hal itu oleh para sahabat, dibaca oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, dan dibaca sifat pribadi yang melekat begitu itu dalam diri Rasul oleh mereka-mereka yang membaca sirahnya dan mempelajari kehidupan beliau, bahwa tidak ada yang lebih besar dari Allah dan panggilannya, tidak ada yang lebih besar dari Allah dan ajarannya, tidak ada yang lebih besar dari Allah dan apa yang dia datangkan darinya untuk kita. Dari itu ulama mengatakan bahwa semua yang Allah Ta'ala turunkan ke muka bumi berupa syiar-syiar mulia ini, yang paling besarnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.